Hari ini kita masak pokon tahu. Tahunya kita hancurin, brokolinya kita cincang halus-halus, bumbunya ada bijen hitam, ada kaldu jamur, ada bubuk merica, garam, dan tepung putri. Sekarang kita hancurin tahu. Setelah itu kita masukin brokoli yang udah kita halusin, bijen hitam, kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, merica secukupnya. Setelah itu kita aduk rata. Sekarang kita masukin tepung putri secukupnya sampai dia bisa kita bulatin. Ada hijau, ada putih, ada hitam, warna-warni pokok kita hari ini. Nah, sampai segini ya, kita bisa bulat-bulatin ya. Kita panaskan minyak. Sekarang kita udah mulai goreng. Kita tes minyaknya udah belum? Wah, udah ya. Goreng kita jangan dipicit-picit karena biar dia ada. Apinya sedang saja ya. Goreng popcorn tahu. Kita tunggu sampai dia masak. Popcorn tahu sudah masak. Nah, ini ada hitam, ada kuning, ada hijau. Sudah masak.